Oke teman-teman, kembali lagi di channel Surdi Gaming. Di video kali ini saya bikin konten game S-Mod lagi cuy. Nah kali ini saya review mod Counter standar nih. Nanti kredit modnya saya taruh di deskripsi sama link download modnya cuy. Dan seperti biasa kali ini facecam yang kedua kali di belakang rumah guys. Kalian bisa lihat sendiri di sini hutan ya guys ya. Dan langsung aja ya kita review modnya. Untuk modnya seperti ini aja cuy, standaran. Bentar saya naruh ini dulu nih, naruh mikrofon dulu guys di lutut saya ya. Soalnya saya bingung naruhnya di mana guys, kalau di sini itu gak kedengeran guys kalau di baju ya. Jadi saya taruh di lutut aja cuy. Nah, kayak gini ya. Cuman kurang nyaman kayaknya guys. Kayak gini aja lah ya. Oke, langsung aja di sini kita review untuk modnya, teman-teman. Dan kalau ngerekord kayak gini facecam malu juga sih, soalnya saya ngerekordnya di belakang rumah guys. Tapi seger juga cuy, banyak udara ya. Saya juga sambil lihat kanan kiri, takutnya ada orang guys. Jadi saya agak ini aja sih guys, agak lihat-lihat aja cuy. Soalnya malu kalau kelihatan sama orang guys. Wih, ini dia guys untuk lampu, kita coba lihat ya. Ini lampu dim di bumper. Terus untuk lampu depan atau lampu malamnya itu nyala ya. Tuh. Oke, mantap guys. Wih, ada bus terbang dong. Kenapa itu busnya loncat-loncat, cuy? Oke, untuk hazard di sini nyala ya, cuy. Wih, mantap sih ya, ini modnya keren detail juga nih. Dan kalau suara saya kurang jelas, mohon maaf soalnya saya lagi demam gara-gara kemarin panas-panasan ngevlog ya di channel satunya. Saya udah upload di channel Surdi Project. Nanti kalian cek aja linknya di deskripsi, guys. Oke, langsung aja ya kita coba tes jalan, teman-teman. Oh ya, untuk kamera interior guys, untuk kamera interiornya, wah gila cuy. Bentar guys. Oke, untuk kamera interior detail sekali guys. Cuman ini kacanya terlalu gelap ya. Awas ada mobil. Aduh nabrak guys. Kalau nabrak di game ini itu auto ini cuy. Auto penyok-penyok ya. Ini kayak game S-Truck. Ya mungkin karena masih sama developernya jadinya ngeluarin fitur yang sama juga cuy. Ini kalau nabrak bisa penyok-penyok cuy. Oke guys, langsung nih. Wih, kalau kita gas ada asapnya cuy tuh. Wah keren. Ini jadi cumi-cumi darah cuy. Oke mantap cuy. Dan saya udah beberapa minggu kayaknya ya gak upload share mod busid. Soalnya agak males juga sih. Saya sekarang lebih suka ini apa, konten S-Mod. Tapi jarang-jarang juga sih kalau S-Mod juga ya, tergantung juga cuy. Tapi nanti kalau ada mod busid lagi yang saya bikin, yang saya cipiti, nanti saya share guys. Soalnya sekarang belum ada guys, saya belum ngecipiti lagi guys ya. Masih nganggur-nganggur aja ya, belum main-main mod busid lagi cuy. Oke, kita jalan lagi. Sambil jalan-jalan ya, ini saya mainnya di map dari S Projectnya cuy. Tapi agak ngeleng-ngeleng guys. Oke teman-teman, saya kembali dulu ke halaman utama S Modnya ya. Karena gak takut kenapa tadi di gameplaynya itu ngeleng cuy. Oke, kita coba lihat untuk grafik di sini pakai, saya pakai low ya teman-teman. Karena HP saya HP kentang nih, HP Vivo, jadinya lumayan berat di game ini guys. Atau memainkan game ini lumayan berat cuy. Dan kemarin saya udah bahas juga updatean selanjutnya di game S Project ini, mungkin kayaknya sih, soalnya itu bocoran dari Mas Susantonya sendiri guys. Ya semoga aja nanti di next update bisa pilih-pilih muatan cuy. Kemarin saya udah bahas, nanti teman-teman yang belum nonton silahkan cek aja linknya di deskripsi atau bisa klik di pojok kanan atas. Ya mungkin videonya sampai sini aja, saya udah mereview modnya ya. Dan ini cukup keren dan detail juga, nanti saya taruh link download modnya di deskripsi. Oke, sampai jumpa di next video and bye-bye.